Yo, what's good abis di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadli Brainwash di Anak Basket Channel. Sekarang gue lagi nyetir ke daerah Pondok Indah, lagi mau ke Lick Store di Pondok Indah Mall 3. Jadi gue diundang oleh Lick dan Richard Insane untuk datang ke acara launching Lick Shift Insane colorway baru. Tapi nggak usah di-review lah ya, nanti sepatunya, soalnya sepatunya sih sama aja, cuma beda colorway aja. Dan sekarang lagi menuju ke sana, macet banget nih hari Sabtu. Sekalian ngajak bocil nih jalan-jalan, ya kan? Kenapa ketawa gitu? Wah, udah deh, macet banget. Oke, fokus nyetir dulu guys. Finally sampai juga di Pondok Indah. Gokil. Perjalanan yang cukup panjang karena macet, terus juga parkiran tadi penuh semua. Oke, sekarang tinggal nyari di mana Lick-nya. Ini dia Lick-nya. Oke. Oh, itu dia bintang gitu. Itu dia bintang kita, Richard Insane. Thank you udah diundang. Thank you for coming, Freddy Brainwash. Bajunya insane dong, jelas. Jelas. Jadi di Shift Insane 2.0 ini, gue memberikan ke 10 orang yang... Oh, ada 10 orang? Jelas, 10 orang. Siap. Di Shift Insane yang biru itu, gue berikan kepada 10 orang yang mempunyai nama besar. Oke. Di Shift Insane 2.0 ini, gue memberikan kepada 10 orang yang berhati besar. Asyik! Di dunia yang dia cintai. Gokil. Guys, perkenalkan, Ferdi Brainwash salah satunya. Yo, thank you. Congratulations. Appreciate it so much. Lo memiliki hati yang besar, men. Jadi lo terpilih sebagai 10 orang pertama yang memiliki Shift Insane 2.0. Siap. Yeah, yeah. Oke, ini udah dikasih. Kita buka dulu ya. Oke. Wih, gila. Yang merah ini sih jadi lebih garang sih ya daripada yang biru ya. Main basket itu belajar. Oh iya, harganya 849. Masih sama kan sama yang biru ya, kalau nggak salah harganya masih tetap segitu. Gokil, ini keren sih. Congratulations Richard Insane buat second colorway-nya. Oh, ini padahal kalau dipakai mismatch sama yang biru keren sih. Iya kan, sebelah-sebelah, sebelah biru, sebelah merah. Dan Richard Insane udah pernah pakai kayak gitu tuh. Pernah pakai mismatch dia. Oke, kali ini gue ngambilnya size 44 ya. Jadi sesuai review gue yang lalu, yang Shift Insane yang warna biru, itu gue kan pakai 43 dan bentuknya runcing tuh, sepatu ini tuh agak narrow gitu. Jadi wajib banget kalau mau beli Lick Shift Insane ini, upsize. Karena ujung toe-nya itu narrow, jadi agak lumayan bikin kelingking sakit sih kalau main lama-lama gitu. Jadi ya lebih nyaman upsize lah. We got Joker. Hello. Yoi, gila. Ini gua diundang juga, jadi yeah. Salah satu orang. Ini salah satu yang dapat juga. Betul. Untuk Shift Insane. Kode halus. Sip, udah diterima. Sin, thank you banget. Congratulations, Ferdi Brainwash. Yes, salah satu pejuang street ball Indonesia yang sampai hari ini terus berkiprah di dunia online dan terus memberikan spirit, pengetahuan, knowledge buat anak-anak milenial dan Gen Z. Fer. Yep. Tapi tentunya di awal-awal gue terinspirasi street ball gara-gara Richard Insane. Gara-gara gue ya. Iya. Tapi kan tali
tali estafet, tongkat estafetnya tetap lo jalanin, Fe. Jadi siap. Jadi gue berkesempatan hari ini bisa ngundang lo karena di Shift Insane 2.0 kali ini, yoi, kita memberikan pada orang-orang yang memiliki hati yang besar di hati dunia yang dia cintai, guys. Oke. Jadi Ferdi Brainwash menurut gue adalah orang yang tepat, dan semoga ini bisa menjadi perpanjangan kaki buat lo terus. Siap. Bisa mengedukasi banyak orang lagi. Ini ntar gue pakai nih kalau lagi event-event ya, kalau lagi pandi. Jadi jual gitu. Ya? Enggak. Pakai nih. Jadi jual. Pemberian khusus loh dari sang legend, gila masa dijual. Ini spesial buat Ferdi Brainwash. Siap. Atas dedikasi. Gue sampai nggak bisa berkata apa-apa loh dari tadi dipuji-puji mulu loh. Atas dedikasi yang lo berikan di dunia streetball ini dan basket. Thank you. Apa? Kamu nih, masuk kamera? Digangguin. Ini lihat, ini yang dandanin papanya pasti. Basket abis. Anaknya mana ngerti Jordan ya kan? Gak ngerti Jordan ini, papanya ini yang ngerti. Fer, thank you banget, Fer. Thank you. Appreciate it, bro. Thank you ya. Semoga, jangan lupa ya. Semoga lebih banyak lagi orang yang lo jatuhkan di lapangan basket dengan memakai sepatu ini. Dan abah sekalian jangan lupa beli. Tolong beruang rakus jatuhin, Fer. Wanjay. Lo kok beruang rakus? Abah sekalian jangan lupa beli Shift Insane ya. Apalagi kalau belinya mismatch tuh keren banget. Jelas. Beli yang ya, biru, beli yang merah, terus pakainya sebelahan ya. Wah, itu sadis jelas banget. Wah, itu good idea. Thank you. Thank you, man. Thank you ya. Sukses, man. See you. Peace.